Setelah melakukan proses pengecetan, proses berikutnya adalah pemasangan aksesoris seperti pemasangan rumput, pemasangan batu, air, dan ikan, ditambah dengan aksesoris pompa air dan lampu berwarna. Hal ini dilakukan agar akuarium mini ini terlihat sempurna dan terlihat lebih nyata. Di video akhir, Anda akan menyaksikan hasil dari sebuah proses akuarium ini dari awal sampai akhir. Ini adalah hasil akhir dari sebuah proses pembuatan akuarium mini yang terbuat dari styrofoam tersebut. Jika Anda berminat dan dengan akuarium mini ini, Anda bisa melakukan pemesanan melalui kontak kami yang tercantum di deskripsi atau video ini. Kami juga menerima pembuatan akuarium secara permanen di rumah Anda. Sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.